juta bagi Profesor Dr. Kartini SU dinyatakan dibuka. Revolusi teknologi informasi dan komunikasi sebagai the fourth revolution dalam disiplin ilmu informasi telah mengubah peradaban, cara berpikir, dan perilaku manusia. Pemanfaatan teknologi informasi selain membutuhkan kecerdasan, juga membutuhkan ketekunan dan ketelitian. Kedua karakter terakhir tersebut cenderung dimiliki perempuan, sehingga peranan perempuan dalam mata pencaharian berbasis teknologi semakin menonjol. Dalam ruangan, saya ingin berterima kasih kedua saudara kandung saya yang saat ini lagi. Mas Ayu, Mbak Pati, yang telah membentuk diri saya seperti itu. Saya terima kasih. Terima kasih ya. Saya sebenarnya tidak hebat. Saya hanya menjalankan tugas keseharian, tapi dengan baik. Saya berusaha maksimal agar anak-anak saya bisa mencontoh saya. Jadi yang paling penting itu adalah bagaimana kita sebagai orang tua bisa memberikan suatu teladan kepada generasi penerus, terutama anak-anak saya sendiri. Kenapa? Karena saya sudah sendirian. Anak saya masa remaja, bapaknya diambil yang punya, sehingga saya harus menjadi orang yang tegar untuk bisa inspirasi anak saya bahwa kita hidup itu tidak harus pasrah. Pasrah itu dalam pengertian kita berusaha maksimal, tetapi kita harus berserah diri apapun hasilnya. Tetapi bahwa kita tidak boleh berpamitan. Kita harus selalu berusaha dan berusaha sehingga apa yang kita cita-citakan itu bisa terjadi. Karena apa? Karena segala sesuatu yang bisa kita lihat, itu bisa diupayakan, itu bisa dijadikan sebagai pemicu agar kita bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya hanya ingin bahwa jika orang belajar maupun bekerja itu dengan hati, dilandasi dengan sebuah ibadah, maka segala sesuatu tidak akan sia-sia. Jika seseorang itu berusaha dengan maksimal, seberapapun kecil hasilnya, dia pasti punya hasil. Dan kita akan menunggu hasilnya demi masa depan dan demi kehidupan yang lebih baik di masa depan, baik di dunia maupun di akhirat.